Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan cek bahan blok OB ya. Ini kepunyaan bos Jepri ya. Dan itu ada satu lagi kepunyaan bos Andi ya, dari Bone ya. Kita akan cek dulu untuk kepunyaan bos Jepri ya, dari Medan ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini packingnya sangat tipis. Wow, tipis banget ya packingnya tuh. Langsung tembus ke bloknya. Waduh, ini hancur nih kalau kayak gini nih. Ini harusnya dikasih, kalau nggak ada bubble wrap pakai kain nggak apa-apa ya. Jangan setipis ini. Aduh, kalau gompel atau belah kan gimana nanti? Nah, makanya itu harus saya unboxing untuk saya pastikan ya. Nah, ini bloknya. Wis. Waduh. Oke. Ini ada. Ah, kira ini belum dibuka ini. Kirain masih keras. Karena saya belum buka, jadi nggak tahu keadaan bloknya gimana-gimananya ya. Kita cek-cekin aja dulu. Oke. Ini wajib saya unboxing dulu ya, karena takutnya nanti ada apa-apa di bloknya, ada kekurangan ataupun apa. Ini kodenya A tuh. Ya, kode A juga belum tentu bagus ya. Wah, udah habis ini mah. Untuk head mah masih original, ini gak harus dibawa ya sebetulnya yang kayak gini ya. Kalau udah tahu ori mah ini ori aman. Oke, kita lihat untuk daleman. Wah, ini jos banget. Oke, kita bentar aja kalau misalkan udah fix. Oke, ini masih kulit jeruk kayaknya. Pada habis. Ini ori. Ini masih ori ini. Cuman, wah, udah parah. Putihnya udah banyak. Udah di mana-mana tuh putihnya tuh. Sini. Bloknya kok gini amat ya? Nah, ini juga nih. Udah ngegentong. Ini sealnya juga ke bawah nih, lihat. Knocknya juga nih, dua. Waduh, ini bahaya nih, bisa hilang nih. Tidak, dicabut lah. Nah, untuk bos-bos, kalau misalkan mau kirim ya, kalau bisa ininya dicopotin ya. Jangan kayak gini, nanti bengkok loh ini pas apa pengiriman, karena ini harus dilepas ya. Tapi kalau misalkan udah terlanjur atau gak bisa ya gak apa-apa lah, nanti kita yang bongkar. Pin dowel 2 ya. Oke, ini lengkap banget, baut-baut semua ya. Baut ada 5, cuman ini aja termostatnya gak ada, ini dilepas kayaknya takut patah mungkin. Ini mah tinggal konfirmasi ke si bos nanti mau digimanain ini bloknya ya. Dan motornya motor apa, ini belum ada konfirmasi ke saya. Mungkin nanti bentar lagi saya akan telepon. Ngopi dulu bos. Nah, ini akan segera saya untuk OB ya, untuk bloknya. Ini masih ori banget. Dan ini kegolong masih mulus ya untuk luarnya ya. Dan dalamnya juga masih bersih. Tuh. Ini bisa dikatakan bloknya tuh bagus gitu loh, cuman udah kasar kayaknya nih, udah kemletek. Kayaknya juga nggak ada bekas nge-gym sih. Nggak ada baret-baret nge-gym. Ini tuh antara karat atau apa gitu. Karena ini udah lama banget di perjalanan kayaknya. Oke. Ditunggu dulu sebentar. Saya cek untuk piston. Siapa tahu ada piston di dalam. Tunggu ya. Kesiniin aja.
Oke nih, maaf nunggu ya. Ini saya gak ada bekas ngeji, makanya ini saya coba dulu masukin piston yang lain. Biar tahu segimana ininya ya, lobuknya ya. Bentar. Oh, ini udah lobok nih. Jadi dia loboknya itu di bagian atas. Jadi pasti dia ada bunyi ter di bagian atas ini. Nah. Ya. Nah. Jadi ya seperti kebanyakan memang ninja kayak gitu. Jadi di bagian sini tuh memutih ini kayaknya karena lama jadi ketutup karat. Jadi enggak kelihatan memutihnya, padahal ini berarti sekeliling ini udah memutih banget, udah parah ya. Oke, cukup ya. Nah, buat teman-teman yang mau OB tinggal kirim aja bloknya ke saya ya. Ya kayak si bos ini dari Medan juga langsung dikirim bloknya ke kita, nanti kita garapkan dan kita cek dulu ya untuk kelengkapannya. Jadi semuanya saya unboxing dulu untuk mengetahui kelengkapan per bloknya ya, jadi ada data gitu loh. Dan untuk nomor WA saya di 081-912-821-531 dan rekening mandiri atas nama Tata Hendriana ya. Hati-hati terhadap penipuan ya. Oke, cukup ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.